Okay guys, video aku kali ni aku nak tunjuk kat korang tempat yang menarik untuk korang beriada dekat JB, iaitu A Telajak dekat TMIYC Johor Bahru. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang enjoy vlog aku kali ni and let's go. Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. Thank you kepada siapa yang dah subscribe aku. And siapa belum subscribe aku, please click bell notification and subscribe button. And good morning guys. So hari ni hari Sabtu, berapa bulan? 6 hari bulan 8. Kita orang sekarang dekat hutan bandar Johor Bahru, dekat bahagian belakang yang baru. Nama dia TMIYC. Okay guys, aku first time pergi kat sini. Bukan first time lah, hutan bandar ni daripada kecil dulu dah aku dah pergi. Marah marah kat marah kat korang. Tak, ya, maksud aku tempat yang baru ni aku first time. Kalau dulu dia kecil, dia belah belakang sana je. Ni sampai dah hujung betul-betul, betul-betul tepi jalan lah ni. Aku tak pernah sampai yang baru ni lagi. And aku cuba nak explore apa yang ada lagi. And kat mana titik pertemuan tempat baru dan lama. Bini aku ni ajak naik jambatan. Jambatan cinta nama ni. Sana ada tempat main mountain. Ini tak, ini ada macam nak kata pondok ke apa, tempat berehat kot. Tempat bini aku. Laju je dia. Kan dia tak tahu kalau aku tinggalkan dia. Dia ingat aku ni dulu apa, budak biasa-biasa. Ha? Aku ni dulu atlet sekolah tau. Kalau aku tinggalkan dia berdedai yang. Oh. Whatever yang dia cakap. Okey, sana tu. Ah, ni tempat baru. Kita try naik atas ni. Aku rasa atas ni tempat lama, tapi dia dah cantikkan sikit lah. Saya nampak mak saya. Ni mak saya. Hah? Pergi makan. Kita jom. Aku tunjuk korang tempat mandi aku dulu. Aku tak tahu bini aku ni pernah mandi sini ke tak, sebab dia budak-budak belajar. Tanya. Ha, inilah dia tempat mandi dulu. So, siapa yang tengok vlog aku ni, kalau korang orang JB, korang pernah mandi kat sini, korang komen kat bawah. Walaupun tak ada orang komen. Tolong guys, lagi 6 je lagi nak 200 subscriber. 200 subscriber lah baru. Turun lah. So aku bawa korang. Dulu tepi ni, zaman dulu. Tahun aku kecil-kecil dulu, tepi ni penuh orang. Okay lah. Sebab nak bawa anak-anak mandi kat sini. She had a star on her forehead that was easy to find. When I let down her bridle
Dulu masa aku kecil air dia paras. Paras itu tinggi ya. Betul tak? Ha? Saya pernah mandi air dia paras yang betul-betul level atas tu. Nine. Ha. Dulu dia dah tak tinggi dah. Lepas je mandi, korang mesti akan main dekat bawah. Sebab kat bahagian bawah ni ada tempat permainan. Yalah, ada tempat permainan dulu. So kat atas ni ada pondok-pondok kecil. Di pondok kecil. So ni dulu laluan masuk ke atas. Oh, untuk pengantaran korang, dulu masa aku study, aku ada anjurkan satu event explorers lah. Aku buat dekat sini lah. Aku masa tu sebagai pengerusi yang tak ada wawasan. We brushed and we braided dandelions and chewed. It was a mutual arrangement we both saw into. But can she walk in the fire? Can she run? Ini dulu. Apa lah tempat ni dulu? Yang BJP punya ni lah, yang jaga. Ya, aku pun dah lupa guys. Ada tapak perkhemahan ni. Tak tahu pun aku sini boleh berkhemah dulu. Dulu kan. No, dia dah jadi abandoned place. You turned in the canyon to the snowbank where I fell. Even still, I remember knowing she could feel it too. It was a mutual arrangement we both knew what to do. She had a star on her forehead that was easy. When I let down her bridle, the saw into her hazel eyes. We had a deep understanding, never had to use a bit. It was a mutual arrangement. Okay guys, aku rasa ni tempat baru. Tempat baru ya? Lama? Aku tak pernah nampak lagi pejabat dia yang ni. Inilah dia hutan bandar Johor Bahru. Bukan Muterari ni ya. Okay, kita dah dekat tempat yang baru. Tara. Ada kedai. Di atas ada tempat permainan. Ini parking dan toilet. Ada kedai lagi Wak Kentuk Junior. Wak Kentuk pun ada junior tau. Skate Pro Kido Kiosk. Ada kedai-kedai kecil. Ada kedai basikal. Old school. So, jom kita makan.
Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started I just can't. Sekarang dah pukul 10:30, sejam ya kat sini. So kita orang pun dah nak balik. Dah jogging. Jogging lah juga. Lepas tu melantak. Jadi jogging anda sia-sia. Aduh, jogging lah sangat. Sebenarnya konten je. So kita orang nak balik. And rasa sampai sini je kot vlog aku. So korang tengah tengok ni, berapa banyak so lah. Panjang lagi hari ni. Baru morning pun kita nak pergi dia, petang kita nak pergi Cik Kevin. Lepas tu malam kita nak datang sini balik duduk konsert kan. Produktif sikit Saturday bro. So takpelah, aku end vlog je dulu. Kalau ada, ada lah. Kalau tak ada, sampai sini sajalah vlog aku kali ni. Jangan lupa like, subscribe, share and comment. Assalamualaikum. Ciao.